Assalamualaikum, hai guys, jumpa lagi dengan channel Fatkur RR. Kali ini kita akan membuat menu jasuke. Jagung susu keju dengan full cream. Yuk simak videonya. Apa saja yang perlu kita siapkan? Di sini kita memakai 3 bonggol jagung manis ya, ukuran sedang. Kemudian kita potong-potong menjadi 3 bagian supaya mudah untuk memasaknya dan lebih cepat matang. Kita potong semuanya. Selanjutnya kita didihkan air ke dalam panci. Setelah mendidih, kita masukkan potongan-potongan jagung manis satu persatu ya. Jangan lupa diaduk-aduk juga biar matangnya merata. Setelah jagung matang, kita angkat dan kita tiriskan ke dalam wadah. Inilah setelah kita masak tadi, sudah matang dan sudah kita diamkan supaya dingin. Kemudian kita pisahkan biji jagung dengan bonggolnya atau kita preteli. Lakukan hingga selesai ya. Kemudian kita masak dengan susu full cream 600 ml. Untuk api ukuran sedang aja. Kemudian masukkan 2 saset susu kental manis. Tambah juga 3 sendok gula, 3 sendok makan ya, gula pasir. Kemudian kita masukkan jagung yang preteli tadi ke dalam panci. Sambil diaduk-aduk biar tercampur. Kemudian kita masukkan parutan keju 100 gram. Kita sisakan sedikit ya untuk toppingnya nanti. Kita aduk lagi biar tercampur. Kemudian tambahkan 1 sendok makan tepung maizena yang sudah dilarutkan dengan air, lalu diaduk ya. Setelah mendidih, setelah masak kita angkat, dan ini sudah kita pindahkan ke wadah mangkok. Lalu akan kita kemas menggunakan cup ukuran 10 oz. Kita masukkan perlahan-lahan supaya tidak tumpah ya. Seperti ini ya. Lakukan hingga selesai. Seger banget ya. Mantap. Enak banget kalau dimakan dengan dingin. Selanjutnya kita tambahkan topping keju di atasnya untuk menambah rasa. Lakukan hingga selesai. Seperti ini ya guys, tampilannya cakep banget. Kita coba dulu ya. Bismillah. Mantap banget rasanya, creamy banget. Teman-teman bisa coba di rumah untuk menu ide jualan atau hidangan keluarga. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.